Assalamualaikum, hai guys. Kali ini saya akan membagikan tutorial besan ladu. Yang penggemar sinetron India sudah tahu dong ya, kalau ladu itu manisan khas India. Nah, ladu itu juga ada macam-macam variasinya. Ada yang dari kelapa, dari gandum, dan lain-lain. Kali ini, jenis ladu yang akan saya bagikan tutorialnya yaitu besan ladu dengan bahan dasar tepung besan atau biasa juga disebut dengan chickpea flour. Tepung besan ini dibuat dari kacang Arab. Sementara ladu besannya dibuat juga dari minyak samin dan pelengkap lainnya seperti kacang almond, kismis, dan lain-lain. Besan ladu ini adaptasi dari laman YouTube Ibu Nisha Madulika. Sengaja saya eksekusi resep yang diambil dari orang India asli. Ya, biar feel India taste-nya dapet. Dan ternyata gampang-gampang susah. Gampang karena bahannya tidak terlalu ribet. Tapi lumayan susah karena saya harus membuat gula tagar sendiri. Barani how, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Karena hasilnya selain tampilan ladu berwarna kuning cantik, rasanya juga enak. Saya suka. Si kecil juga suka. Katanya enak kayak makan permen. Kalau menurut saya pribadi sih, rasanya mirip dengan cookies nastar, cuma teksturnya lebih keras-keras dan aroma minyak saminnya sangat berasa. Jadi, ladu ini menurut saya cocok sekali untuk sajian di event spesial seperti lebaran, pesta, dan sebagainya. Selain itu juga awet tahan lama, karena bisa tahan di suhu ruang selama 2 bulan. Wow, keren kan? Nah, buat kamu yang penasaran gimana cara membuatnya, yuk dipantengin terus videonya. Wow, special for Nishaji, thank you so much for this wonderful and easy recipe. God bless her. Bahan-bahan yang digunakan, 200 gram tepung besan wajib disangrai dulu. Kalau tidak ada tepung besan, bisa diganti dengan tepung kacang hijau. Tapi tentu saja hasilnya berbeda. 200 gram minyak samin atau ghee bisa diganti dengan unsalted butter, lalu dicairkan. 50 gram susu bubuk full cream. 1 sendok teh kapulaga bubuk. 200 gram gula tagar. Takarannya sesuai selera. Jadi bisa dikurangi sedikit kalau tidak suka manis, atau bisa ditambah lagi jika suka rasa yang lebih manis. Gula tagar ini bisa diganti dengan gula halus, tetapi tentu saja merubah tekstur dan rasanya. Nah, untuk membuat gula tagar nanti saya bagikan di tutorial secara terpisah, okay? 5 sendok makan air matang. Tambahkan setengah sendok teh garam, aduk rata. Untuk filling, 50 gram aneka jenis kacang dan kismis. Sebenarnya takarannya juga sesuai selera ya. Untuk kacangnya bisa menggunakan kacang almond, pistachio, walnut, mede, atau kacang tanah yang sudah digoreng atau disangrai. Lalu dicincang kasar seperti ini. Nah, kalau yang utuh ini nantinya digunakan sebagai garnish. Don't forget to subscribe our channel The Hazen Video to have the updated video every week. And yeah, don't forget to give me a thumb up, add the video to your favorites, and leave your comment below. Thank you so much. Cara membuat, tempatkan 4/5 bagian minyak atau mentega yang sudah dicairkan di wajan. Sisanya yang 1/5 bagian ini nantinya dipakai lagi. Jadi minyaknya jangan dimasukkan semua dulu ya. Sisakan sedikit seperti ini. Masukkan tepung besan, aduk adonan hingga rata dan harum. Pastikan diaduk-aduk terus sampai adonan berubah kuning kecoklatan. Tapi tidak sampai coklat gosong ya, karena nanti warnanya jadi tidak menarik. Sebab itu cukup gunakan api kecil. Di tahap ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Lumayan lama ya. Setelah adonan berubah kuning sedikit kecoklatan, cipratkan air matang ke adonan ladu agar nantinya membentuk tekstur yang kres-kres. Terus dicipratkan ke wajan ya, sampai air habis, sambil diaduk-aduk sebentar.
Selanjutnya, matikan api. Terus diaduk sampai agak dingin, karena minyak yang panas ini masih tetap bekerja. Jika didiamkan, bisa gosong deh. Selanjutnya, tambahkan kapulaga bubuk, aduk lagi, lalu biarkan sampai benar-benar dingin. Nah, ini setelah benar-benar dingin, kita masukkan gula tagar. Aduk rata. Nah, ini pakai tangan telanjang ya, but it's okay. Yang penting pastikan tangannya benar-benar bersih saat mengaduk. Atau bisa juga gunakan sarung tangan saat mengaduk. Lalu, masukkan juga bubuk susu. Dan kacang sangrai cincang. Juga kismisnya. Aduk rata. Jika tekstur dirasa masih kering, kita bisa menambahkan sisa ghee tadi agar lebih mudah dibentuk. Bentuk bulat sesuai selera. Jika suka, kita bisa menambahkan garnish kacang seperti ini. Ini dia hasilnya. Nah, kalau misalnya adonan masih susah dibentuk seperti ini, maka tambahkan minyak samin sisa tadi ya. Cukup diambil seperlunya saja, sambil diaduk-aduk lagi sampai adonan mudah dibentuk. Jadi, memang takaran minyak samin yang 200 gram tadi, itu tidak harus habis. Cukup digunakan sesuai kebutuhan. Dan jika adonan dirasa terlalu berminyak, kita bisa menambahkan takaran susu bubuknya. Lalu bentuk sesuai selera. Ini dia hasil ladu dengan bulatan yang lebih kecil. Jadi memang satu resep ini jadi lumayan banyak ya. Ada 50 biji lebih sih, tapi tergantung ukurannya juga ya. Wow, tampilannya cantik begini. Kira-kira gimana nih rasanya? Well, just check it out. Baca doa dulu. Allahumma. Pertama, prima, sekana, wajinya ada banal. Terus maam apa? Maam roti. Roti apa? Roti pisang. Ladu pisang. Gimana rasanya? Enak. Lezat. Delicious. Bunta sudah habis berapa? Banyak nih. Bunta sudah habis berapa? Ladu besarnya berapa? 7. Habis 7? Dimaam. Ciluk. Ciluk. Oke. Sekarang serba-serbi seputar ladu besan. Jadi kapulaga bubuk sebaiknya dimasukkan setelah api kompor dimatikan, sambil diaduk-aduk hingga agak dingin. Karena jika dimasukkan di awal, maka warna ladu jadi coklat kemerahan seperti ini nih. Jadi kurang cantik ya. Begitu juga dengan susu bubuk, sebaiknya dimasukkan berbarengan dengan gula. Karena jika dimasukkan di awal, maka warna hasil akhir dari ladu menjadi coklat dan seperti terlihat gosong. Jadi kurang cantik deh. Walau untuk rasanya sih tetap enak ya. Cuma ya itu tadi, tampilannya jadi coklat gosong begini. Wow. Selain itu, sebaiknya gula tagar tidak dimasukkan ketika adonan ladu masih panas, karena akan membuat gula menjadi leleh, sehingga hasil teksturnya jadi kurang keras-keras. Sayang ya. Nah, ini dia hasil ladu gosongnya. Tapi sebagai penyuka makanan gosong, malah demen dah gua kalau gosong-gosong begini. Lebih mantap menurut saya sih. Ini juga
Nah, kalau yang ini sama ya. Masih penampakan ladu besan versi gosong. Tapi untuk rasanya masih tetap enak sih. Karena cuma salah teknik saja. Jadi, jangan ditiru. Nah, kalau yang ini penampakan yang tadi kita buat. Oh ya, untuk penggunaan gula disarankan gula tagar ya. Karena jika menggunakan gula pasir biasa ataupun gula halus biasa, maka rasa dan tekstur menjadi tidak maksimal. Kita bisa mendapatkan produk gula tagar di toko yang menjual produk impor. Atau kita bisa membuatnya sendiri dengan mudah. Untuk cara membuatnya, okay, silahkan dicek di Home The Hasan video. Biarkan besan ladu ditempatkan terbuka di suhu ruang selama 6-7 jam agar teksturnya menjadi lebih moist. Setelah itu, baru kita tempatkan di wadah tertutup untuk disimpan. Ladu besan ini tahan hingga 2 bulan bahkan sampai 3 bulan. Nah, ada lagi nih. Kalau ladu besan kita oven, ternyata teksturnya jadi persis kayak kue kering. Karena saya penasaran, ini tadi iseng-iseng saya oven, hasilnya jadi mirip cookies kacang. Tapi tekstur gula tagar yang cenderung kres-kres jadi berkurang drastis. Intinya, rasa khas ladunya jadi hilang. Sayang banget ya. Cuma memang tampilannya jadi tidak mengkilap karena minyak samin terserap sempurna. Jadi lebih keren sih tampilannya. Dan ini tadi saya panggang dengan suhu 120 derajat Celcius selama 35 menit. Nah, waktu baru keluar dari oven itu biasanya memang teksturnya fragile banget. Jadi kayak masih leleh gitu. Tapi setelah dingin bisa keras lagi kok. Jadi it's okay ya kalau misalnya dikeluarkan, kondisi tekstur cookiesnya itu kelihatan masih leleh, masih empuk. Tapi nanti setelah keluar dari oven, setelah didinginkan, nanti seperti cookies biasa, keras ya. Untuk rasa secara keseluruhan sama-sama enak sih. Jadi tinggal sesuai selera pribadi. Kalau saya lebih suka yang tidak di oven dong. Namanya juga penasaran sih. Nyesel banget nih. Kenapa tadi di oven banyak segini ya? Untuk hasil terbaik dengan tekstur dan rasa terbaik, bahan-bahan yang digunakan sebaiknya juga menggunakan kualitas terbaik. Untuk penggunaan minyak samin misalnya, gunakan minyak samin jenis hewani. Karena jika menggunakan minyak samin jenis nabati, hasil ladu jadi kurang harum dan wangi khas ladunya berkurang jauh. Begitu juga dengan penggunaan gula, sebaiknya gunakan gula tagar. Penggunaan filling atau isian ladu juga tidak mutlak takarannya ya. Jadi semakin banyak isiannya, kalau menurut saya, semakin enak dan nendang rasanya. Apalagi jika kacang yang digunakan jenis kacang almond dan pistachio. Intinya, memang semakin berkualitas bahan-bahan yang digunakan, semakin mantap rasanya. Oke, dan yang penting, rasa dan tekstur khas manisan India aslinya itu berasa banget. Untuk takaran bumbu kapulaga juga sesuai selera ya. Satu sendok teh itu hasilnya tidak terlalu pedas. Jadi, kalau suka dengan rasa pedas kapulaga yang lebih kuat, aromanya lebih strong, silakan ditambahkan lagi takaran kapulaganya. Well, that's all about besan ladu. Semoga bisa bermanfaat. Well, I think it's enough. That's all about on how to make besan ladu. I hope you love it. Just tell us your experience while having tried on our recipe. We will be glad to read it. Don't forget to subscribe our channel The Hasan Video so that we will be enthusiastic to always update another beneficial videos in every single week. Thank you so much for watching. Bye-bye.